Halo, balik lagi di Forum Gadget. Di video kali ini, admin akan memberikan informasi mengenai jagoan terbaru dari iQOO, yakni iQOO Z7 5G. iQOO Z7 5G akhirnya resmi diluncurkan ke pasar Indonesia. HP iQOO terbaru ini dirilis bersama sang adik, yakni iQOO Z7X 5G. Country Director of iQOO Indonesia, Aaron Mau, mengatakan kehadiran iQOO Z7 5G series ini sudah ditunggu oleh para penggemarnya. Sebab ini adalah HP kelas mid-range pertama yang rilis ke pasar Indonesia. Kami ingin semakin dekat dengan konsumen dan menjawab rasa penasaran mereka akan keunggulan produk yang kami tawarkan. Melalui smartphone performa tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan dan juga gaya hidup konsumen mereka. iQOO Z7 5G sendiri juga telah diluncurkan di pasar India beberapa waktu yang lalu. Namun, ponsel itu menggunakan prosesor Dimensity 920, bukan Qualcomm Snapdragon 782G. Dan berikut adalah spesifikasi lengkap daripada iQOO Z7 5G yang telah tim Forum Gadget rangkum. iQOO Z7 5G mengusung layar IPS LCD berukuran 6,64 inci beresolusi Full HD+, ditambah dengan refresh rate mencapai 120Hz. Sedangkan untuk ukuran dimensinya yakni 164x75x8,75mm dengan bobot 201,5 gram. iQOO Z7 5G membawa kamera utama sebesar 64MP dengan dukungan Optic Image Stabilization atau OIS. Kamera bokeh 2MP di bagian belakang. Adapun untuk kamera depannya beresolusi 16MP untuk kebutuhan foto selfie kamu. iQOO Z7 5G sangatlah gahar karena diperkuat oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 782G yang dipadukan dengan opsi penyimpanan yakni RAM 8GB serta memori internal 128GB, RAM 12GB serta memori internal 256GB. Sistem operasinya adalah FunTouch OS 13 berbasis Android 13. Untuk baterainya sendiri berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 120 watt dual cell flash charge. Fitur lain yang ada pada iQOO Z7 5G antara lain dual SIM, 5G, fitur NFC dan juga jack audio 3,5 mm. Dan buat kamu yang penasaran dengan harga dari iQOO Z7 5G, berikut adalah harga daripada iQOO Z7 5G. Untuk varian RAM 8GB serta memori internal 128GB, dibanderol seharga Rp4,29 juta. Sementara untuk versi tertingginya, yakni RAM 12GB serta memori internal 256GB, dibanderol seharga Rp4,89 juta. Ponsel ini bisa dipesan lewat sesi pre-order pada 3-9 April 2023, yang mana konsumen bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp200.000. Dan itulah beberapa informasi mengenai jagoan terbaru dari iQOO, yakni iQOO Z7 5G. Semoga dengan adanya informasi ini, bisa membantu kamu sebelum membeli sebuah smartphone terbaik sesuai dengan yang kamu inginkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Kind of.